الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya berpesan kepada diri saya dan sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, supaya sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan dalam arti kita melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Dalam masa yang sama kita menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Di dalam ayat yang saya bacakan di awal khutbah sebentar tadi, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." وهو العزيز الغفور. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, yang manakah di antara kamu yang paling enak amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahsan wa amala, bukan akthar wa amala. Allah ingin menguji kita, siapakah di antara kita yang paling baik amalannya? Bukan sekadar mungkin paling banyak, tapi paling berkualiti amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang baik sudah tentu ganjarannya pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang tidak mempunyai amalan yang baik ataupun dalam masa yang sama melakukan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu balasannya adalah dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan perbuatan manusia ada indikatornya masing-masing. Ada kayu ukur dan kayu nilai. Di sana ada dosa dan di sana ada pahala. Dan sudah semestinya dosa dan pahala ini adalah KPI yang paling penting untuk menentukan hala tuju hidup manusia. Dosa bukan sesuatu yang harus dipandang enteng, dipandang biasa, kerana Allah Subhanahu wa taala memandang berat soal dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa bukan perkara yang main-main. Allah akan mengira setiap perlakuan dosa yang kita lakukan walau sebesar mana. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat yang selalu kita baca, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah, walau sekecil mana pun, pasti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Dan barang siapa yang melakukan kemungkaran, membuat dosa walau sebesar zarah, pasti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Antara besar dosa yang paling besar, antara besar dosa yang paling bahaya, ialah Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab siksaannya yang membinasakan. Sebagaimana yang telah berlaku kepada umat-umat yang terdahulu sebelum daripada ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Fakullan akhadna bi dhanbi, faminhum man arsalna 'alayhi hasiba, wa minhum man akhadathu as-sayha,
wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan perihal umat-umat yang terdahulu sebelum daripada kita. Masing-masing kata Allah Subhanahu wa ta'ala kami binasakan dengan sebab dosa-dosa mereka. Dosa-dosa yang telah dilakukan Allah binasakan mereka. Faminhum man arsalna 'alaihi hasiba. Ada di kalangan mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala hantarkan ribut taufan, hujan batu yang membinasakan, yang menghancurkan. Waminhum man akhadathu as-sayha. Ada yang dibinasakan dengan tempikan dan jeritan yang sungguh menggegarkan alam sehingga membinasakan mereka semua. Waminhum man khasafna bihi al-ard. Ada di antara mereka yang ditikus bumi sebagaimana yang berlaku kepada Qarun. Waminhum man aghraqna. Ada di antara mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan dalam laut sebagaimana yang berlaku ke atas kaum Nabi Nuh dan Fir'aun. Wa ma kana Allah liyadhlimahum, kata Allah. Allah sekali-kali tidak menzalimi mereka. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka masing-masing kerana melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Akibat daripada dosa berlaku kerosakan yang melata di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlaku kerosakan yang berbagai. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd allazi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah muncullah, timbullah kerosakan di langit dan juga di bumi, di darat dan juga di lautan dengan sebab tangan-tangan manusia sendiri. Supaya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin manusia itu merasakan sendiri akibat daripada apa yang mereka buat. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama tafsir membahaskan maksud al-fasad, maksud kerosakan dalam ayat tadi. Maka secara kesimpulannya ulama tafsir menyebutkan al-fasad bermaksud syirik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik yang lihat saja perlakuan-perlakuan syirik yang berlaku di hadapan mata kita. Masih ramai yang mengaku Islam dalam masa yang sama percaya kepada perkara-perkara yang syirik kepada Allah. Datang kepada pemuh-pemuh, percaya kepada kekuasaan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurunkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramai di kalangan umat Islam yang kita lihat makin bertambah kemaksiatannya. Ini kerosakan yang berlaku di atas muka bumi. Kes-kes pembunuhan, kes-kes rompakan, ragut dan sebagainya. Seolah-olah hiburan dalam surah khabar. Buka saja surah khabar, ada cerita pembunuhan, ada cerita rompakan, ada cerita ragut-ragut dan sebagainya. Dan telinga kita seolah-olah terlali dengan perkara-perkara yang sering lupa. Inilah kerosakan al-fasad yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan ke atas umat manusia. Allahu Akbar. Yang paling mandang, yang paling menyedihkan, kalau kita buka surah khabar, yang melaksanakan ataupun yang banyak melakukan kemaksiatan ialah orang-orang yang mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ulama tafsir juga menyebut antara maksud kerosakan ialah pemimpin-pemimpin yang zalim. Allahu Akbar. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi pernah menyebut, setiap kali manusia melakukan maksiat, Allah akan tambahkan balasan. Setiap kali manusia berbangga-bangga dengan dosa, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambahkan balasan. Kerosakan yang paling jelas ialah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berlaku gempa bumi, berlaku korban manusia, kita lihat itu adalah satu kerosakan.
Akan tetapi kalau berlaku bencana akhlak, bukan saja merosakkan diri yang melakukan maksiat, malah dia juga melakukan merosakkan orang lain. Allah. Akan tetapi siapa iman yang menghormati Allah Subhanahu wa taala, kita bernasib baik. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup bernasib baik. Betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita beruntung kerana ada Allah Subhanahu wa taala yang rahmatnya, kasih sayangnya, pengampunannya melebihi keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, "Walau hingga dihitung
Fa idza qala lahu hajara, apabila dia menghalau lalat tersebut, Allah, maka lalat tersebut terbang. Dia tak rasa apa-apa, seolah biasa. Bila buat jahat dia kata, astagfirullah. Ya, dia beristighfar dalam hati yang tak ada benda salah. Seolah-olah lalat hingga ke hidungnya, kemudian dia halau lalat tersebut terbang. Ini jiwa orang yang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan dosa yang telah menghitamkan hatinya sehingga hilang perasaan jijik terhadap dosa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang terakhir ini, antara kesan dosa yang paling bahaya. Dosa menghilangkan kekuatan umat. Menghilangkan risau umat. Menghilangkan kemuliaan umat. Apabila umat Islam hilang perasaan jijik dengan dosa, hilang perasaan sensitif terhadap dosa, Allah Subhanahu wa taala hilangkan kemuliaan. Hilangkan kekuatan dalam ummah ini. Lemah dalam berhadapan dengan godaan syaitan. Lihat saja umat-umat yang terdahulu. Ada umat-umat yang terdahulu cukup hebat. Ada di antara mereka yang boleh menempuh bukit, menjadikan gunung ganang sebagai rumah-rumah mereka. Piramid yang dibina oleh Fir'aun, sampai sekarang orang tak lupa lagi teknologi untuk membina piramid. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an, "Awalam yasiru fil ardh fayanzuru kaifa kana 'aqibatu alladhina kanu min qabl." Mengapakah mereka tidak berjalan di atas muka bumi Allah? Keluarlah mengembara, lihatlah. Berjalanlah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan mengapakah mereka tidak melihat, menilai, mentafsir bagaimana kesudahan umat-umat yang terdahulu sebelum daripada mereka? Umat-umat yang terdahulu sebelum daripada kita, kata Allah, kanu hum asyadda minhum quwwah. Mereka kelebihan umat-umat yang terdahulu banyak berkesan-kesan pembangunan mereka di atas muka bumi Allah. Zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, lantai ini orang tertukar dengan kaca. Hebatnya pembangunan. Zaman Fir'aun, hebatnya pembangunan. Allah Subhanahu wa taala menyebut, fa akhadahumullahu bi dhunubihim. Allah menghancurkan mereka. Allah membinasakan kita. Allah seperti mana yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa peperangan Uhud. Ada di antara sahabat yang tak tahan melihat godaan syaitan, melihat godaan dunia, turun daripada bukit nak rebut harta rampasan perang, meninggalkan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, innal ladzina tawallaw minkum yawmal qiyamah, innal ladzina tawallaw sesungguhnya orang-orang yang berpaling daripada kamu wahai Rasulullah pada hari yaumal taqal jam'an, pada hari bertemunya dua kekuatan tentera, yaitu tentera Islam dan tentera kafir Quraisy. Pada hari tersebut ada di antara para sahabat kawan kamu berpaling daripada kamu, tinggalkan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna mastazallahu sebab apa hati itu boleh
Oleh sebab itu jangan sesekali kita memandang rendah kepada kekuatan dosa. Kita lihat bagaimana umat Islam sekarang seolah-olah hilang izzah, hilang kemuliaan. Umat Islam tidak dipandang, umat Islam dipandang lekeh oleh orang-orang yang bukan Islam kerana hilang izzah, hilangnya kemuliaan, hilangnya kekuatan. Perpecahan berlaku cukup teruk di seluruh dunia Islam. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah pada dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermula dengan diri sendiri, melihat kepada istri, melihat kepada anak-anak, melihat kepada keluarga, melihat kepada masyarakat. Sama-samalah kita bina masyarakat kita supaya menjadi masyarakat yang betul-betul rasa takut kepada dosa. Hilangkanlah dosa dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hapuskanlah dosa dengan melakukan amalan-amalan baik sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan yang baik menghapuskan amalan-amalan yang buruk dan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhkanlah diri kita daripada dosa-dosa yang besar. Kalau ada yang masih lagi tak sembahyang, sembahyang. Taubat kepada Allah. Kalau ada masih lagi yang tak puasa, puasa. Yang masih lagi mungkin kepada Nabi, bertobatlah Nabi. Yang dilihat kepada ibu bapa, ampun pada Allah, minta maaf pada ibu bapa. Jauhkan diri daripada dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kamu menjauhkan diri kamu dari dosa-dosa yang besar, kalau kamu menjauhkan diri kamu atau istri kamu, masyarakat kamu dari dosa-dosa yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang kamu melakukannya, nukaffir 'ankum sayyi'atikum, Allah pasti akan menghapuskan dosa-dosa kamu. Allah pasti akan menghapuskan dosa-dosa kamu. Wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memasukkan kamu ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat yang paling mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى، إن الله وملائكته يصلون على النبي، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين، وارض اللهم عن اصحابه وقرابته وازواجه وذرياته اجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انا نسالك ونتوسل اليك بنبيك الامين، ونسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العظمى ان تحفظ بعين عنايتك الربانيه وبحفظ لقائك الصمدانية جلال دولك المعظم سلطان سانور سلطان شرف الدين مدر الشهر الحج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الشهر الحج. اللهم أدي العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سانور أمه أمير الشهر سلطان شرف الدين مدر الشهر الحج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطلع عمرهما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر